kan kurangnya ke tadi ya. Tak masak apa? Lihat nang nem, sekarang ini masak teyang lho. Tapi apa daya lah, semua itu takdir. Ini di saat kita seharusnya bisa bikin. Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channelnya Mas Blakrak Family. Nah, malam ini bersama istri mau makan malam dengan menu spesial, menu teristimewa, menu ternikmat panjang masa, dan yang pasti menunya orang desa, menu-menu tanggal tua. Siapa tanggal tua? Tanggal muda. Tanggal muda, tanggal licin. Apakah gerangan? Yaitu menu andalan. Tuh. Terong digoreng karo sambel, terus sama kerupuk andalannya, kerupuk. Makan malamnya cuma setengah ngengkel mergane sebenarnya enggak boleh makan sambel, tapi piye yo? Nek enggak makan sambel iki umur ngono lho, teman-teman. Paham umur enggak? Umur iki nek sapa iki? Iki gekne aku toh? Alhamdulillah teman-teman, saya dibikinkan telur dadar sama istri tercinta. Jadi telur dadar, alhamdulillah. Lihat teman-teman, ini sambil masang-masang kamera. Nanti kita makan sambil ngobrol ya. Kita makan sambil ngobrol. Namanya juga food vlogger. Iya, food vlogger. Mas, cek tak cuci tangan dulu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah cuci tangan teman-teman. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Nah, teman-teman. Ya tolong sih bantuin cara kita seorang begini. Makan malam hari ini angat. Kita mau membahas sesuatu. Full. Kita mau membahas sesuatu yang positif biar teman-teman yang nonton, yang mendengarkan channel ini juga menerima pesan positif dan edukasi. Sambelnya udah ketok ya? Wah, sambelnya kurang ketok ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, kita makan ya. Jadi apa ya ngomongnya apa ya iya? Pesan positifnya ya. Jadi terongnya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ketelingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ayamnya, tapi enak telurnya. Kalau badan sehat Mina, makan terong goreng sama sambel aja enak banget teman-teman. Masya Allah. Saya tetap makan sambal namun, tapi cuma sumer aja. Sing penting mil. Pokoknya masih manol. Kalau dia masih lewek. Pokoknya buat teman-teman subscriber dimanapun berada, saya doakan selalu sehat, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terong biar ini ya jenis sini sama ya. Jadi kadang enak sih kayak ini ke setengah hijau dulu di sini. Oh, enak banget. Enak ya? Daripada ini. Di sini putih. Ini beda nih.
aku iki kok awak waras weteng luwe mangan ya enak. Jadi sambil coba apa? Kalau saya keadaan sehat teman-teman, sambelnya ini entek langsung kan. Pada dasarnya kan teman seneng pedes ya. Seneng pedes. Beberapa hari itu kita itu jarang bikin video karena kayak gimana ya teman-teman, kayak males gitu. Backgroundnya pembuatan video kan cuma itu-itu saja, jadi kita itu pengen suasana yang berbeda, cuman rumahnya belum jadi-jadi. Rumah kerja ya. Sehat. Mangano mewah lek awake kering ya ndak merasakan enak. Ini sambal terasi. Sambal terasi. Aku di sini enggak terasa dengan terasi. Heeh. Ya. Makanya nggak, ya pokoknya nggak seneng terasi nih. Sekarang malah ketagihan. Biar aku seneng kok pakai sambal tomat. Padahal sambal tomat ini enak terasi nih ya? Enggak, gimana ya? Gue kuntek. Ya oma ibu nih titik mah. Lepasnya sana ame titik kok. Biar dek kan bapak kan, dek masak kan sih. Jangan bogor, terus sambal terasi, ngirin tahu, ini kan. Nah aku yang goreng, yang terasi ini pukul. Kok aja diwi terasi ya, aku mau. Lah, kayaknya diwi terasi. Terus aja kan? Masa ini, aku gak senang lagi sambal tomat tau. Senangmu mulai rapi lah, apa? Lihat sekarang. Kecik. SMP. Gue lakam sini aku lagi apa? Berapi. Pas aku pas aku di SD. Pas papa balik gak bisa. Tapi biasa nang sambel ya. Terus nih. Kan balik sekolah. Bapak kan makan terong. Terong goreng. Enggak ya, terong bunder-bunder itu di santan. Aku tekok. Tak masak apa? Lagi enak nih, karena ini masak teyong loh. Teyong lah ini. Hah? Apa? Masak teyong. Hah? Apa pak? Masak teyong. Apa? Terong-terong. Karbujan gue nih ya? Karbujan gak bilang aku teyong. Karena ngono-ngono. Tapi aku gak ngerti. Tapi gue gak paham. Gue pas gue lemah otak gue jadi ya. Lihat terus kelas papat SD apa ya. Nyangat juga. Iya. Baru jangkel-jangkelnya malah terong-terong. Paling dua jengkel paling. Andai saja kita bisa membanggakan kedua orang tua itu pasti bahagia teman-teman. Tapi apa daya lah, semua itu takdir. Ini di saat kita seharusnya bisa bikin orang tua kita. Di saat kita seharusnya wes yo roh bapak ibu kita bangga ikut merasakan, mereka malah sudah tidak ada ini. Tapi kalau ibu kandungnya bucu saya masih ada. Ya kita sering silaturahmi sebenarnya, tapi enggak kita konten teman-teman. Karena ibunya
bojo saya kan sudah berkeluarga lagi ya. Jadi enggak sembarangan ya Mi. Bisa bikin konten sembarangan. Nambah lagi teman-teman, wah porsinya. Lah pikir kui sama kurang, soalnya kan sama nggak nasiku. Kalau tadi dia sama nubes. Mungkin tak ora? Tak tahu. Enak. Ya kudu entek. Nah, rawuh kui entek. Oke. Ngamen. Halo. Oh, mau sana kene ya? Ndam. Wes, bener. Wes. Akhirnya makan lagi. Minumnya air hangat. Pedasnya pas ya. Dan kita ada cemilan teman-teman, kacang goreng. Ini apa di kopi dia kacang goreng? Ini apa? Nyambil tahu nih ya? Iki? Nongkrong neng kulkas melek telung sasi. Aku lali. Udah dulu teman-teman, makan kita udah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga yang menonton selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Enak banget ya, tapi enak.